Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha kullillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Telah bercakap di kalangan sebahagian manusia yang bodoh, mengapalah ditukarkan kiblat ini yang asalnya menghadap pada Masjidil Aqsa kemudian diubah kepada Masjidil Haram pula. Kullillahil masyriq wal maghrib. Sebutlah wahai Muhammad, milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah menunjuk ke jalan petunjuknya ataupun jalan yang lurus bagi sesiapa yang dikehendaki olehnya. Surah Al-Baqarah ayat 142. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, pengerusi dan ahli tanpa surau, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat dan kurniaan yang Allah, di mana Allah telah memustajabkan doa kita pada tahun yang sudah, di mana kita telah doa dan minta supaya Allah panjangkan usia kita sehingga kita berjaya memasuki lagi pada 3 bulan yang besar ini. Bulan yang disebut dengan bulan Rejab, bulan Syaban dan juga bulan Ramadan. Bulan yang bila kita hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kita berpeluang hidup di zaman Rasulullah, tentu kita boleh melihat bagaimana indahnya wajah Rasulullah saat sebegini. Kerana bulan ini merupakan bulan-bulan yang dinanti dan ditunggu oleh Rasulullah dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sukanya wajah Rasulullah sehinggakan terkeluar di mulut Rasulullah doa-doa yang menggambarkan kegembiraan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan dengan 3 bulan ini. Doa yang biasa tuan-tuan baca apabila kita masuk saja dalam 3 bulan ini, kita baca doa Allahumma barik li bi syahri Rajab wa barik li bi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah usia aku, ya Allah, agar aku sempat memasuki bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah. Nak gambarkan Rasulullah sebut, ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ini, ya Allah, maka matilah aku setelah mana aku memasuki bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah, ya Allah. Raya tu yang utamanya kita. Kadang-kadang kita terlupa tentang Ramadan. Orang kita nampak raya besar sehingga kan dah tempah kuih-kuih raya. Dah ada di kalangan kita dah merancang untuk balik raya. Ada di kalangan kita dah siapkan dengan cuti raya. Kadang-kadang kita terlupa terhadap Ramadan dan kita tertinggal bulan yang besar yang patut diminta oleh, yang diminta oleh kita dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Rahimin sekian, boleh jadi kita akan tanya, kenapa Rasulullah doa untuk 3 bulan ini?
Jarang kita dengar doa yang Rasulullah baca untuk 3 bulan. Bahkan jarang sangat dalam hidup kalau kita berjumpa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk bulan-bulan tertentu Rasulullah baca dan Rasulullah ulang doa-doa tertentu. Jarang kita berjumpa Rasulullah masuk dalam bulan Rabiul Awal. Tapi Rasulullah tak pernah baca bulan doa dalam bulan Rabiul Awal. Rasulullah masuk dalam bulan yang disebut dengan Zulhijjah. Zulhijjah besar juga, tapi Rasulullah tak baca doa untuk bulan Zulhijjah. Tetapi apabila Rasulullah masuk dalam 3 bulan ini, Rasulullah baca dan Rasulullah ulang. Kenapa Rasulullah baca dan Rasulullah ulang? Jawabnya kerana Rasulullah nak tunjuk bagaimana bernilainya bulan Ramadan dalam hidup bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarnya nilai bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kita tanya kenapa nak tunjuk besar bulan Ramadan? Jawabnya lagi ulama kata kerana Ramadan merupakan bulan hadiah yang Allah kurniakan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tanda Allah sayang pada kita, Allah kurniakan kita bulan Ramadan. Kenapa? Kerana bulan Ramadan tidak pernah dikenali sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan ini orang tak sebut sebelum datang Nabi Muhammad. Tapi setelah mana datang Nabi Muhammad, orang mula berbicara tentang Ramadan. Orang sebut tentang nilai dan kebesaran dan kelebihan yang Allah jadikan bulan Ramadan. Umat sebelum daripada ini, mereka sering kali membicarakan tentang bulan-bulan yang disebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna iddatashuhuru indallahi 12 syahra yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan ini, katanya Allah, semenjak daripada Allah ciptakan langit dan bumi, Allah mula jadikan masa. Allah tetapkan masa untuk kita ikuti dan kita iringi dalam hidup kita ini selama setahun sebanyak 12 bulan. Daripada 12 bulan itu, katanya Allah, minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang haram dalam Islam. Bulan apa dia? Bulan yang disebut dengan bulan Rejab. Bulan yang dinamakan dengan bulan Zulkaedah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Adapun Ramadan tidak dikenali. Bila dikenali Ramadan? Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi Muhammad, Allah kurniakan kita dan Allah tunjukkan bulan Ramadan. Baru disebut tentang Ramadan. Kita tanya kenapa Allah nak bagi hadiah untuk diri kita? Dan mengapa perlu terhadap Ramadan pada diri kita? Lalu ulama-ulama jawab, kerana memandangkan usia kita hidup tidak sepanjang usia umat terdahulu yang hidup. Usia umat-umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Nabi-nabi dahulu ratusan dan ribuan tahun kehidupan mereka, Allah jadikan panjang usia mereka. Nabi Nuh AS usianya sepanjang 950 tahun. Tuan-tuan baca dalam kitab, Nabi Adam AS sampai 1000 tahun lebih. Nabi-nabi dahulu ratusan dan ribuan tahun. Nabi-nabi dahulu. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar, Nabi Ibrahim AS, dia mula akil baligh pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil baligh. Tempat kita di 120 tahun, tiga batu desan dah tak mengenal. Nak sebutnya gambaran panjangnya masa mereka hidup. Panjangnya masa mereka hidup, banyaklah amal ibadah mereka. Peluang mereka untuk taat itu banyak. Tetapi kita tak. Allah jadikan kita ni pendek masa kita hidup. Masa kita hidup ni sekejap je. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja. Siapa yang lebih pada 70 tahun itu bonus. Allah sedang bagi bonus pada mereka. Tetapi kadar di antara 60 tahun hingga 70 tahun ini kadar kehidupan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak sebutnya gambaran pada diri kita hanya sekejap je kita hidup. Dalam 70 tahun kita hidup ni, tak banyak pun amal ibadah yang kita mampu kita buat dan layak untuk kita masuk dalam syurga Allah SWT. Sekejap je, kita hidup 70 tahun. Dalam 70 tahun kita hidup ni, 70 tahun kita hidup ni kita bayangkan, kita tolak dulu. Masa kita belum akil baligh.
Masa kita belum akil balik 15 tahun yang terawal, kita dah terpaksa tolak. Maknanya kita tinggal 55 tahun. 55 tahun kita tolak masa kita berjalan, masa kita borak, masa kita makan, masa kita bermain, masa kita tidur. Masa kita tidur je cukup. Kalau kita tolak masa kita tidur, ulama-ulama kira, kalau kita tolak tiap-tiap malam kita tidur selama di antara 6 jam hingga 7 jam setiap malam. Kita tidur di antara 6 jam hingga 7 jam setiap malam. Katakanlah usia kita ni 70 tahun. 70 tahun kita hidup. Maknanya kita sedang tidur lebih kurang 20 tahun dalam hidup kita. 20 tahun kita sedang tidur. Tu baru kira tidur malam baru. Tak campur lagi dengan tidur dalam majlis ilmu boleh panggil. Tidur dalam majlis ilmu, lagi lamalah kita tidur. Yang tidur pada hari Jumaat, lagi lama kita tidur. Nak gambarkan betapa lama dah masa kita hidup dalam keadaan kita buang begitu saja. Tolak 20 tahun lagi, kita tinggal 35 tahun. 35 tahun ni, banyak sangat ke amalan yang kita nak bawa untuk kita nak hadapkan di hadapan Allah SWT. Tak banyak. Dengan dalam 35 tahun, sekejap je kita hidup. Lalu Allah SWT nak tunjuk sayang dia kepada kita, lalu Allah kurniakan kita Ramadan. Ramadan, Allah jadikan dalam bulan Ramadan, Allah jadikan satu malam yang disebut khairun min alfishah. Satu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan yang lain. Satu malam yang kita kena dapat. Bulan Ramadan, kamu sibuklah pada malam-malam. Siangnya kamu puasa, malamnya kamu kena sibuk. Sibuk dengan tujuan apa dia? Tujuan untuk dapatkan malam Al-Qadr. Allah sengaja sembunyikan malam Al-Qadr. Boleh jadi malam pertama bulan Ramadan, boleh jadi malam ke-15 Ramadan, boleh jadi malam ke-27 Ramadan. Allah sembunyikan dengan tujuan kita dapat satu malam bersamaan dengan 70 tahun usia kita beribadah pada Allah. Buat malam tersebut kita baca Quran, maknanya kita sedang baca Quran selama 70 tahun dalam hidup kita. Kalau malam tu kita sedang buat kuih raya, 70 tahun buat kuih raya. Senang cerita. Dalam hidup kita malam tersebut amal ibadah apa yang sedang kita lakukan? Malam tu kebetulan kita balik kampung, 70 tahun balik kampung. Dalam hidup kita, terpulang pada diri kita, kita memahami tentang perkara demikian. Bayangkan kalau sekiranya Allah kurniakan pada kita ni 10 kali je dalam hidup kita, kita sedang beribadah pada malam Al-Qadr. Maknanya usia kita 700 tahun dalam kita beribadah pada Allah. Masa kita hidup sekejap, tetapi pahala kita banyak. Masa kita hidup dalam keadaan ringkas, tetapi ganjaran Allah sediakan besar. Kalaulah ditakdirkan dalam hidup kita ni, kita dapat 20 kali je malam Al-Qadr. 20 kali je sepanjang hidup kita ni malam Al-Qadr. Maknanya kita sudah mengecapi usia kita 1,400 tahun dalam keadaan kita beribadah kepada Allah SWT. Allah, dia nak tunjuk sayangnya pada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Allah jadikan sebelum daripada masuk bulan Ramadan, Allah siapkan kita dengan 2 bulan bersiap untuk memasuki bulan Ramadan. Allah nak tunjuk sayangnya pada umat Muhammad ini, Allah lengkapkan sebelum daripada kita masuk bulan Ramadan, Allah jadikan 2 bulan. Bulan latihan untuk memasuki bulan Ramadan. Bulan Rejab dan bulan Syaban. Bulan Rejab dan bulan Syaban ni bulan latihan. Latih untuk apa dia? Karena kamu nak masuk perlumbaan. Bila kamu masuk Ramadan, kamu kena faham. Siap di kalangan kita masuk bulan Ramadan, pahala kita berbeza di antara satu sama lain. Tak sama lagi walaupun kita buat amal ibadah yang sama. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah, Allah sebut as-saumu li wa ana ajzili. Puasa untuk aku sendiri yang balas, berbeza-beza. Boleh jadi pahala anak kita jauh lebih banyak daripada pahala kita sebagai seorang bapa. Boleh jadi seorang ustaz jauh lebih kurang daripada seorang makmum. Yang dalam hidup dia di sudut amalan pahala. Kenapa? Kerana atas perlumbaan dan kesungguhan masing-masing dalam memahami bulan Ramadan ini. Bagaimana kita memahami dan kita menghayati Ramadan? Oleh yang demikian, kita diajar supaya bersiap. Sebelum daripada masuk bulan Ramadan, orang yang tak pernah baca Quran, tolong baca Quran dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Supaya apa dia? Supaya masuk dalam bulan Ramadan, dia jadi ringan untuk dia membaca Al-Quran dan mendengar ayat-ayat Quran dalam bulan Ramadan.
Orang yang tak pernah derma, tolong derma dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, ringan diri dia untuk dia derma. Latihan dia telah buat dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Orang yang tak pernah dengar kuliah, tolong dengar kuliah dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, kalau ada tazkirah, ada kuliah dalam bulan Ramadan, dia tak sibuk nak hantar surat layang sangat dia panggil. Nak suruh gambaran apa dia? Gambaran latihan tu mesti ada. Orang yang kena tahu tentang bagaimana besarnya nilai dalam bulan Ramadan ini sendiri. Orang yang tak pernah datang ke surau ke masjid, tolong datang ke surau ke masjid. Supaya bila masuk dalam bulan Ramadan ini, surau dan masjid tak berapa terkejut tengok muka dia. Muka ni tak pernah-pernah nampak dalam bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan nampak pula dia ni. Punca apa baru nampak? Kerana kita tak pernah buat latihan. Saya rasa surau ni pun surau terkejut juga ni. Di antara surau-surau terkejut di Putrajaya dipanggil. Di awal-awal Ramadan penuh orang. Tengah-tengah Ramadan tinggal 2-3 sah dah. Hujung Ramadan tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, Tok Modem je yang ada ni. Yang lain Ghaibul Ghuyub semula. Kenapa Ghaibul Ghuyub? Kenapa? Kerana kita tak faham tentang konsep Ramadan. Patutnya, bila kita lagi kita faham konsep Ramadan, kita mula tak tinggal surau dan masjid di hujung Ramadan. Kenapa tak tinggal? Kerana kita nak ambil kesempatan yang besar yang Allah sediakan dalam bulan Rejab, yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan ini sendiri. Allah dengan sifat Rahmanur Rahim dia, bila dia nak masukkan kita bulan Ramadan ini, Allah jadikan bulan Rejab dan bulan Syaban ini. Bulan Rejab dan bulan Syaban ini bulan apa dia? Bulan yang disebut dengan bulan persiapan masuki bulan Ramadan. Nak bersiap apa dia yang besarnya, yang lebih besar lagi? Bersiap bulan Rejab dengan persiapan akidah kepada Allah. Rejab bulan yang kita memantapkan keyakinan, akidah. Akidah ni maksudnya apa dia? Keyakinan, pegangan, simpulan dalam hidup kita. Kerana hidup kita ni seringkali, hidup kita ni goyang. Ada orang yang tak berapa kuat keyakinan dia dengan Islam. Keyakinan dia kuat dengan duit. Keyakinan dia kuat dengan jawatan. Keyakinan dia kuat dengan selain daripada Allah. Ada orang yang berkeyakinan selain daripada Allah. Dalam hidup kita ni, ada orang yang tak yakin dengan Islam. Habis dia yakin dengan apa dia? Dia yakin dengan ajaran Syiah, misal contoh. Dia tak yakin dengan ajaran Islam. Habis dia yakin apa dia? Ajaran nasionalis dalam hidup dia. Ada orang yang tak yakin dengan Islam. Ataupun dia campur Islam dengan liberal. Jadi Islam liberal, dia panggil demikian. Campuran agama yang lain, ajaran lain, dia masukkan dalam keyakinan dia. Akhirnya, dalam keadaan dia ni, tercampur di antara pegangan dalam hidup. Islam tak nak. Islam nak, bila kamu terima Islam, udkhulu fisil mikafah. Bila masuk Islam, masuk semua sekali. Jangan kamu masuk separuh, dan kamu kupur yang separuh yang lain. Afatu'minu nabi ba'dil kitab, watakfuru nabi ba'd. Apakah kamu beriman separuh dan kamu kufur yang separuh yang lain? Bukan demikian Islam. Bila kamu sebut kamu Islam, kamu kena terima Islam semua sekali. Tak boleh kamu ambil separuh dan kamu tinggal separuh. Macam mana Allah nak suruh kita ni jadi kuat? Dengan keyakinan dengan Islam. Percaya yang hidup ni kena mati. Lepas pada mati ada apa dia? Ada azab kubur. Lepas pada azab kubur ni, ada pada mahsyar. Ada lagi nikmat kubur. Ada berbagai-bagai lagi. Timbul keyakinan. Bila kamu yakin, kamu akan bertindak ke arah keyakinan. Kalau kamu tak yakin, kamu tak buat. Sebagaimana kita yakin, tiket ni bernilai, tiket kapal terbang ni bernilai. Kita berkejaran untuk pergi ke airport. Kenapa? Kalau terlepas tiket kapal terbang ni, burn. Bila burn saja kita nak beli balik, mahal harga ni. Demikian juga dengan kita yakin dengan akhirat. Bila kita yakin dengan akhirat, kita jaga solat. Bila kita yakin dengan Islam, kita tutup aurat. Bila kita yakin dengan Islam, kita terima segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ada keyakinan. Kenapa? Kerana keyakinan kita seringkali digoyahkan. Dalam hidup kita ni, seringkali kita ni hampir-hampir tertanggal. Bila kita tertanggal dengan ujian. Bila kita kena ujian, tertanggal dalam hidup kita ni, dalam hidup kita dengan agama. Ramai orang kena uji. Bila kena uji saja, dia tercabut agama daripada jasad dia. Hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadidah. Allah sebut, di sana aku akan uji orang mukmin.
Aku goncang agama dia segoncang-goncang. Allah sebut demikian. Dalam hidup kita ni kena ujian. Ujian apa yang Allah sebut? Banyak. Dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quran, Allah sebut banyak ujian. Ujian dalaman yang Allah sebut dalam Al-Quran Karim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtaraftumuha wa tijaratan takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli. Ni di antara ujian. Ada 8 ujian dalaman. Allah sebut. Apa dia ujian dalaman? Ayah kamu, mak ayah kamu ujian dalam hidup kamu. Ibu dan ayah kamu jadi ujian. Qul in kana aba'ukum. Ibu bapa kamu jadi ujian pada kamu. Siapa yang tak teruji dengan mak ayah? Antara orang yang kena teruji dengan mak ayah siapa dia? Nabi Ibrahim AS. Diuji oleh Allah dengan ujian bapa dia. Yang buat berhala. Di antara Nabi yang kena ujian. Kita ni pun ada kena ujian. Ujian apa dia? Dengan mak mertua. Dengan ayah mertua. Ni ujian dalam hidup. Ujian dalam hidup. Siapa lagi yang kita diuji oleh Allah? Abu abna ukum, anak-anak jadi ujian dalam hidup. Anak-anak jadi satu ujian dalam hidup. Ini ujian dalaman. Ramai mana orang tak boleh tahan dengan kerana anak-anak mereka. Ramai mana orang yang hidup dalam keadaan yang dia terpaksa akur dengan kehendak anak-anaknya. Berapa ramai orang yang tak mampu untuk nak mendidik anaknya. Anak-anak menjadi ujian dalam hidup. Siapa lagi ujian? Wa ikhwanukum, adik-beradik kami jadi ujian dalam hidup kami. Adik-beradik kita ni, kita adik-beradik bila? Kebanyakan orang adik-beradik belum kahwin je. Lepas kahwin tak ada adik-beradik. Kenapa dia? Kerana sibuk dengan urusan keluarga masing-masing. Adik-beradik, dia ada keluarga dia. Kita tak peduli lagi dengan adik-beradik kita. Kenapa? Kerana kita menjadi ujian dalam hidup. Adik-beradik jadi ujian. Tak tanya khabar. Berapa kali kita tanya khabar di kalangan adik-beradik kita? Tak ada dah. Dulu kita berkawan dengan kita beradik-beradik sungguh bila? Belum kita kahwin. Lepas mana kita kahwin, tak ada lagi nak tegur-tegur. Bila nak nasihat-nasihat, tak boleh dah. Kenapa? Dia sudah ada nasihat, penasihat dia sendiri. Masing-masing dah ada dah kekeluargaan tersendiri. Adik-beradik ni ujian dalam hidup. Adik-beradik ujian. Siapa lagi? Wa azwajukum, pasangan hidup dalam hidup kamu. Pasangan hidup jadi ujian dalam hidup kita. Suami jadi ujian. Isteri jadi ujian. Semua jadi ujian. Jadi ujian. Seorang isteri, dia berhadapan dengan ujian suami dia. Suami berhadapan dengan ujian isteri dia. Tanggungan dalam hidup dia. Ni ujian yang kita kena lalui dalam hidup kita. Suami belum kahwin banyak mulut. Lepas kahwin tak ada mulut. Orang perempuan belum kahwin, tak ada mulut. Dah kahwin banyak mulut. Ujian dalam hidup. Allah jadikan demikian. Kebetulan Allah jadikan sunnah itu. Sunnah orang perempuan belum kahwin, mana ada mulut. Tapi lepas kahwin, mulut copek-copek. Mulut bukan orang tempat ni, tempat lain. Nak sebut ni ujian. Seorang suami belum kahwin, mulut tak ada. Mulut, banyak mulut. Tapi lepas kahwin tak ada mulut. Diam je. Isteri ni terpaksa tanya banyak. Abang nak makan ke tak nak makan ni? Bolehlah. Nak kena hidang ke tak hidang? Terpulanglah dia. Pendek je dia jawab. Abang nak balik ke tak balik ni? Balik, dia sebut. Balik. Lepas tu abang pergi ke mana lepas pada ni? Tengok je lah, nantilah. Tak banyak je dia bercakap. Mulut dia tak berapa banyak lah. Isteri mesti banyak mulut dia. Nak jaga ni ujian dalam hidup. Isteri sibuk tanya abang. Peliklah abang ni. Berjalan seorang-seorang. Kemudian jalan dengan handphone-handphone masuk bilik air ni. Kenapa dia tanya? Tanya soalan ni. Nak sebutnya gambaran dengan handphone-handphone ada password ni kenapa? Semua ni ujian. Wa azwajukum, pasangan hidup. Ujian dalam kehidupan. Siapa lagi ujian? Wa ashiratukum, jiran tetangga kamu. Ni ujian dalaman. Masing-masing berhadapan dengan ujian dalaman. Wa ashiratukum, jiran tetangga. Ni ujian dalam hidup. Siapa? Apa lagi ujian dalaman? Wa amwaluk taraftumuha. Harta benda yang kamu, yang kamu sibuk kumpul-kumpul tiap-tiap hari, tiap-tiap masa dalam hidup kamu. Berkejaran, turun pagi balik gelap. Turun pagi balik gelap. Turun pagi ni mengah hidup. Kalau perhaniskan rajin diri sikit tepi jalan tu, pagi-pagi tengok orang mengah.
Berkejaran pagi-pagi lagi. Hantar anak ke sekolah. Kemudian balik ambil pula orang rumah. Kemudian pergi pula pejabat tengah hari balik lagi. Berkejaran hidup. Nak kejar apa ni? Nak kejar apa? Wa amwaluk taraftumuha. Kamu sibuk kumpulkan harta benda dalam hidup kamu. Ni ujian dalam hidup. Apa lagi ujian dalam hidup? Kemudian wa tijaratan takhshawna kasadaha. Perniagaan yang kamu bimbang kerugian padanya. Orang yang berniaga dia si bimbang kalau-kalau rugi perniagaan. Dia nak sentiasa untung. Dalam diri dia. Tak nak dia jadi rugi. Dia bimbang kerugian, dia sanggup makan rasuah. Sanggup bagi rasuah. Dia bimbang kerugian, dia sanggup buat benda yang dilarang oleh Allah. Bimbang kerugian. Kemudian Allah SWT sebut lagi, ujian yang besar dalaman hidup kamu apa dia? Dalam hidup kita ni, diuji lagi dengan, yang dinamakan dengan, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Rumah tangga, rumah kamu tu yang kamu sibuk pun, kamu baiki rumah kamu, kamu renovate rumah kamu tersebut, lebih daripada kamu cinta pada Allah dan juga Rasul, dan juga jihad di jalan Allah. Ni ujian dalam. Siapa yang kena uji? Kita. Nabi Muhammad SAW diuji dalam hidup. Dalam bulan Rejab, diuji dengan ujian Nabi Muhammad dalam hidup dia, pasangan hidupnya. Yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian luaran yang berlaku pada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala sebut ujian luaran apa dia? Wala nabluwannakum bishai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah pasti aku akan uji dalam hidup kamu. Ujian apa yang kamu akan diuji? Uji rasa takut dalam hidup. Ujian rasa takut. Takut kalau tak naik jawatan. Takut kalau ditukar kedudukan. Takut kalau hilang sokongan. Takut ni satu ujian dalam hidup. Rasa takut dalam hidup. Takut ni ada je takut. Saya biasa buat contoh yang mudah. Rasa takut ni ada. Takut naik kapal terbang. Takut hilang dengan kapal-kapal terbang. Naik helikopter lagi takut. Terempah dengan helikopter. Naik kereta takut. Takut apa dia? Takut dilanggar oleh Myvi senang kita. Takut juga dalam hidup. Naik kemudian tinggal dalam rumah takut. Oh tanya takut apa? Takut hantu maklimah balik rumah. Takut tu Allah jadikan ujian. Manusia ni bila dia rasa takut, dia cari tempat nak gantung. Ujian Allah sebut. Dengan apa lagi aku uji dalam hidup kamu? Bishai'in minal qawf wal ju' rasa lapar. Rasa lapar ni ujian. Yang Allah ajar awal-awal lagi. Bulan Rejab, kamu kena belajar. Jadi dalam keadaan lapar. Kerana bulan Ramadan nanti kamu akan lapar. Manusia ni, bila lapar, dia akan jadi rasa tamak dalam hidup. Itu keedah dia. Siapa yang lapar je, dia jadi tamak. Bila? Tengok bulan Ramadan. Lapar je, rasa nak masuk dalam bazar Ramadan. Nak beli semua barang dalam bazar Ramadan. Kalau boleh yang meniaga-meniaga tu pun kita nak beli. Nak sebutnya gambaran lapar sungguhlah kita. Bila masuk bulan Ramadan, lapar. Bila lapar, manusia tak peduli halal haram. Berkat ke tak berkat. Makanan yang disediakan itu. Dia tak peduli lagi dah. Yang penting, dia nak yang makanan tersebut sedap, dia boleh makan. Tu je pada diri dia. Baru ni saya dijemput oleh Majlis Bandaraya Shah Alam untuk bercakap dengan orang yang peniaga-peniaga yang nak niaga dalam bazar Ramadan. Saya sebut pada peniaga ni, kalau kalian jaga betul-betul, kalian akan dapat pahala. Tapi kalau sekiranya kalian tak jaga, dengan kalian masuk dalam neraka Allah SWT. Betulnya pandai jaga boleh masuk syurga. Tak pandai jaga makanan, tak pandai tak kena makanan, habis kita, rugi kita. Kita masuk dalam bazar Ramadan. Kita beli makanan di bazar Ramadan. Makanan tersebut bertudung, yang meniaga tu tak bertudung. Saya sebut pada peniaga-peniaga, tutup aurat. Kalian jangan tak tutup aurat. Jaga solat. Kalian jangan tak jaga solat. Ada ramai mana yang meniaga, tiba-tiba dia sendiri tak solat. Kadang-kadang dia sendiri puasa pun tidak. Ramai mana peniaga yang jadi demikian. Dia sibuk nak untung dunia. Dia tak rasa nak untung di akhirat.
Kalau tuan-tuan fikir, saya sebut dalam di kalangan peniaga-peniaga sebut, kalau tuan-tuan fikir untuk keuntungan di dunia saja, tuan-tuan tersilap langkah dalam perjalanan hidup. Jangan kita fikir untuk keuntungan dunia. Bila kita berniaga, kita niat dua. Kita memberi peluang pada orang berbuka puasa tu satu. Yang keduanya, kita dapat keuntungan untuk dunia ni pun satu. Ni pun nilai dalam hidup kita. Fikir dua-dua pada diri kita. Bila kita berbuka puasa dengan makanan orang yang syubhah, makanan yang syubhah, kita berbuka puasa tersebut, habis pahala puasa kita sehari suntuk. Penat je kita puasa. Beli air tebu. Air tebu tu sedap. Tapi yang meniaga tersebut, tak tu, yang meniaga tu pakai gelang lagi, pakai rantai lagi yang lelaki ni. Semayam pun tidak. Kita beli air tebu tersebut, balik saja berbuka air, puasa dengan air tebu tersebut, habis pahala puasa kita sehari suntuk. Penat je. Puasa tu sah, pahala tu kosong. Kenapa? Kita berbuka dengan benda yang syubhah. Nak fahamkan benda ni. Penting pada diri kita. Bila kena faham, bulan Rejab lagi. Lalu Allah jadikan peristiwa Isra wal Mi'raj untuk dipahami. Dalam bulan Rejab, kamu kena faham yang ni. Kalau kamu tak faham yang ni, kamu tak layak masuk dalam bulan Ramadan. Nak masuk bulan Ramadan ni, kena faham Isra Mi'raj. Nanti kalau kamu tak faham Isra Mi'raj dalam bulan Rejab, nanti akan ada. Bila masuk dalam bulan Ramadan, orang yang puasa tapi dia tak tutup aurat. Nanti akan ada orang yang puasa tapi dia tak solat. Nanti akan ada orang yang puasa tapi dia masih lagi buat maksiat. Nanti akan ada orang yang puasa tapi sibuk dengan lagu raya. Sibuk pada diri dia nak dengar lagu raya. Al-Quran tak nak dengar. Masuk 15 hari terakhir tu, bulan Ramadan, sibuk pasal lagu raya. Lagu balik kampung tu. Lagu-lagu apa dia? Lagu sibuk tujuh lagu tu tak tahan. Telefon jurah hebah. Saya tujukan lagu ini pada nenek kesayangan saya yang berada di kampung yang sedang gentil kuih itu dengan ucapan gentillah kuih elok-elok. Nak sebutnya tak ada kerja dia. Telefon juri hebah tu. Saya tujukan surah Al-Baqarah pada nenek saya. Saya tujukan surah Al-Munafiqun pada ayah saya. Biar terkencing juri hebah mendengar. Ini baru betul dia panggil. Kita masuk bulan Ramadan, hilang fokus kita. Kenapa? Kita terlampau asyik dengan igawan-igawan ataupun pameran-pameran, tarikan-tarikan pasaraya dan bazar Ramadan sehingga kita tenggelam yang disebut dengan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu memahami Isra Mi'raj ini penting. Isra Mi'raj ini faham tiga benda saja cukup dalam bulan Rejab. Tiga perkara ini pun besar dah pada nilai pada diri kita. Ulama kata yang pertama faham tentang yang disebut dengan syurga. Biar kita jadi tamak. Tamak terhadap syurga. Aku nak, aku sebahagian di kalangan ahli syurga. Mula kita jadikan syurga itu matlamat dalam hidup kita. Kerana Rasulullah ditunjukkan tentang syurga. Bila Rasulullah goyah dia dalam hidup Rasulullah. Bila Rasulullah jadi duka cita dengan kewafatan dua orang yang disayangi dalam hidup Rasulullah. Yang disebut dengan Khadijah dan juga Abu Talib yang meninggal dunia. Pada bulan Rejab itu. Lalu Allah jadikan satu perjalanan Isra' Mi'raj. Dengan tujuan apa dia? Nak suruh hibur hati Rasulullah. Hibur hati Rasulullah ditunjukkan tiga benda. Yang pertama, ditunjukkan syurga. Bila tengok saja dan Rasulullah pandang syurga. Rasulullah tengok dalam syurga. Rasulullah senyum lebar Rasulullah. Rasulullah sebut apa dia? Aku tengok di kalangan umat aku. Yang paling ramai umat aku yang masuk dalam syurga. Ialah orang-orang miskin katanya Rasulullah. Orang miskin tu jauh lebih ramai daripada orang kaya. Dan Rasulullah kata, ada orang kaya masuk. Tapi sikit. Dan jarak dia yang masuk dalam syurga dengan orang miskin. Sejarah arba'ina kharifan. Sejarah 40 ribu tahun, kata Rasulullah SAW. Orang miskin dah masuk dah. 40 ribu tahun baru orang kaya boleh masuk. Bukan tak boleh masuk. Kenapa? Kerana orang sampai peringkat Rasulullah baca doa. Bila Rasulullah cerita tentang syurga, Rasulullah baca doa. Allahumma ja'alna miskinan. Wa amitna miskinan wahsyurna yaumal qiyamati ma masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, kumpulkanlah aku di akhirat nanti dengan orang-orang miskin, ya Allah. Doa yang dibaca oleh Rasulullah. Anak jamin doa ni tak ada seorang pun nak hafal doa ni. Doa jadi miskin tak nak ustaz. Anak baca tadi pun tak ada orang pun nak amin. Amin amin. Tak ada dia. Jadi kaya nak? Ya, kaya nak.
Saya nak, ada Rasulullah baca doa? Ada. Rasulullah baca juga doa jadi kaya. Rasulullah sebut, Allahumma aghnina bihalalika an harami. Ya Allah, tolong kayakanlah aku daripada sumber yang halal. Jangan kamu kaya aku daripada sumber yang haram, ya Allah. Ini cara yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang miskin? Dan Islam tidak nafikan orang kaya. Jangan salah anggap pula. Islam tidak kata, Islam tolak orang kaya. Sahabat Rasulullah ramai yang kaya-kaya. Sayyidina Umar orang kaya. Sayyidina Abu Bakar orang kaya. Tapi kaya yang ada agama. Kaya yang faham tentang mengenai bagaimana kamu ada harta, kamu kena faham harta ini bukan milik kamu di dunia. Tetapi kamu kena tukar harta ini menjadi pemilik kamu di akhirat. Yang ini dianggap penting dalam hidup apabila kita menjadi kaya. Ramai orang kaya, bila di Allah jadikan kaya, sibuk nak tukar warna stadium. Minta maaf nak sebut. Bila jadi kaya, sibuk nak tukar kereta. Sibuk nak tukar benda-benda yang demikian. Buat apa kamu? Bukan tak boleh, boleh. Banyak lagi benda keuntungan dan kepentingan untuk agama. Benda yang lebih besar dalam hidup kita ni apa dia? Bila kamu jadi kaya, kamu kena nampak agama memerlukan apa daripada kamu. Yang ni yang besar dalam diri kita. Sampai Rasulullah baca doa Nabi kan. Ya Allah, tolong jadikanlah aku jadi orang kaya. Kenapa? Tolong jadikan aku orang miskin. Kenapa miskin? Kerana orang miskin dia jauh lebih tawaduk daripada orang kaya. Yang senang menyombong. Bila kita ni, na'udzubillah min dzalik lah. Kalau sekiranya Allah kurniakan kita harta benda yang banyak, senang untuk jadi sombong. Senang kalau kita tidak ada agama. Allah sebut dalam Quran, kalla innal insana layatgha ar'ahu istaghna. Jangan begitu katanya Allah. Manusia ni akan jadi tawud. Bila tawud? Bila kamu dah rasa kaya? Kamu rasa diri kamu kaya je, tawud terus. Kaya dengan jawatan, kaya dengan kedudukan, kaya banyak harta benda sikit, kamu jadi tawud terus dalam hidup kamu. Oleh demikian, kamu kena ingat orang miskin. Kenapa orang miskin? Orang miskin tak banyak sesuai jawab dia depan Allah. Mana banyak? Orang miskin kan? Allah tanya, kasut ada kasut? Kasut tak ada, ya Allah. Habis kamu pakai apa? Pakai selipar je, ya Allah. Selipar jenama apa? Jenama krok, ya Allah. Tapi krok siam, ya Allah. Beli pasar malam je, ya Allah. Orang miskin kan? Tapi cuba tanya orang kaya, kasut ada kasut? Kasut ada, ya Allah. Jenama apa? Kelak, ya Allah. Jenama apa? Beli, ya Allah. Jenama apa? Hemir, ya Allah. Jenama apa? Faragamo, ya Allah. Nama-nama yang kita tak boleh nak sebut lagi. Jenama orang kaya. Tapi orang miskin. Allah tanya, televisyen ada televisyen? Televisyen tak ada, ya Allah. Habis kamu tengok apa? Tengok besen je, ya Allah. Orang miskin kan? Dulu zaman-zaman kita kecil dahulu, tengok anak bulan dekat dalam besen, ya? Tak besen mana tengok anak bulan. Tak nampak pun, tak nampak pun. Nak sebutnya orang miskin. Tapi cuba tanya orang kaya. Televisyen ada televisyen? Dia tanya balik Allah. Yang berapa inci, ya Allah? Yang LED ke LCD, ya Allah? Yang televisyen tu Allah tak tanya lagi. Astro ada astro? Astro. Astro kamu ni beyond ke tak beyond astro kamu? Astro kamu ni, kamu boleh bayar RM140 sebulan, RM120 sebulan, sebulan-sebulan. Kamu derma untuk seorang masjid ada RM120 sebulan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada astro kat rumah tuan-tuan, tuan-tuan tak derma RM120 sebulan untuk seorang masjid, baik tuan-tuan jual sekarang. Kalau tuan-tuan tak jual sekarang, jenuh nak jawab dalam kubur nanti, tak pernah gaya. Kita nak jawab apa dia depan Allah? Yang tu kita boleh bayar, yang ni kita tak boleh derma. Kenapa? Yang ni kita bayang untuk dunia dan kita tinggal. Bila kita mati, ada manfaat ke lepas pada ni? Lepas pada kita mati, panjang cerita lah. Tapi yang derma confirm ada manfaat. Nak sebutnya, memahami biar kita jadi tamak terhadap syurga. Yang kedua, dalam Isra' Mi'raj ini, nak gambarkan pada kita, dalam Isra' Mi'raj, nak suruh kita ni, biar kita ni jadi benci untuk dihumban ke dalam neraka. Itu yang kita kena faham. Rasulullah ditunjukkan neraka. Bila tunjuk neraka saja, Rasulullah berdiri depan neraka, Rasulullah menangis. Rasulullah tengok, Rasulullah bayangkan neraka, Rasulullah menangis. Sampai basah janggut Rasulullah. Bila ditanya oleh Fatimah Az-Zahra, anak kesayangan Rasulullah, Rasulullah tersedih-sedih, nangis sungguh. Nangis tu, anak perempuan dia tanya, kenapa ya? Aku tengok, aku nampak. Katanya Rasulullah, aku diperlihatkan suasana neraka dalam Isra' Mi'raj.
Bila lihat saja neraka, aku takut, kata Rasulullah. Aku lihat orang yang paling ramai di kalangan umat aku yang masuk dalam neraka ialah orang perempuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar je orang perempuan, Fatimah Zahra menangis. Menangis anak perempuan Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Kenapa? Kenapa dengan perempuan? Kerana orang perempuan yang paling ramai. Jangan pula orang lelaki lurut dada pula, lega-lega tak masuk neraka. Kenapa orang perempuan? Kerana orang perempuan tak boleh jaga dua perkara je dalam hidup. Saya sentiasa ulang ni. Orang perempuan tak boleh jaga Allah dan juga Rasul. Yang kedua, tak boleh jaga hati suami. Tu je. Bila dia tak boleh jaga dua perkara ni, yang menyebabkan dia senang untuk diterumban ke dalam neraka Allah. Tak boleh jaga Allah dan juga Rasul. Orang perempuan dia antara senang. Tak boleh jaga Allah. Baik, macam mana? Tak boleh jaga solat. Orang perempuan bila tak boleh jaga solat? Bila dia uzur? Bila dia uzur, darah kotor dia kering pukul 9 pagi. Dia kerja. Dia kerja. Zuhur ditinggal. Asar ditinggal. Dia balik-balik, maghrib. Dia mula mandi. Dan dia tinggal dua waktu dalam hidup dia. Kadang-kadang darah kotor ni kering pada pukul 12 tengah malam. Waktu tu waktu isyak. Dia tidur. Dia bangun-bangun, dia terjaga subuh. Dia cek-cek, tak ada darah. Dia pun mandi. Bila dia mandi, di semayang subuh, dia tinggal semayang isyak. Ini yang ni yang jadi payah orang perempuan. Payah apa dia? Payah nak jaga Allah dan juga Rasul. Nak jaga aurat, orang perempuan payah. Nak lebih-lebih lagi, bila raya, orang perempuan payah nak jaga aurat. Bila balik ke kampung, jumpa dengan ipaduai. Tinggal serumah pula. Duduk dalam satu rumah. Allah, nak jaga aurat ni susah. Nak jaga aurat menjadi sukar pada orang perempuan. Aurat orang perempuan seluruh tubuh badan. Kecuali muka dan tapak tangan. Semua tahu yang tu. Nak jaga yang ni ni, ramai orang tak terjaga. Ramai mana suami-suami menjadi dayus. Tak boleh suruh isteri dia dan anak perempuan dia tutup aurat. Ni tak mampu pun nak sebut. Ambil kain, tutup kepala. Kemudian jaga aurat. Tak boleh nak sebut. Kenapa tak boleh nak sebut? Punca, dia tak ada kekuatan untuk nak mengubah isteri dia menjadi isteri yang salihah dalam hidup dia. Nak tegur yang tu pun tak boleh. Berapa ramai orang yang jawatan dia besar. General tentera. Dia jawatan dia besar. Kedudukan hebat. Nak tegur isteri tu tak aurat, tak boleh. Apa kamu ni? Kamu ada jawatan. Kamu ada kedudukan. Kamu nak tegur yang tu pun tak boleh. Ni cakap banyak kan kena gam tak kena gam. Nak sebutnya gambaran. Tegur yang tu je. Tutup aurat. Tutup aurat tak boleh ke? Penting. Pentingnya nak suruh tutup aurat ni. Selai rambut 1,000 tahun dalam neraka Allah. Sari dalam neraka Allah sama dengan 1,000 tahun hidup atas dunia ni. Yang tu pun tak boleh nak tegur. Bila kita menjadi, kita ada kuasa dalam hidup kita. Tegur, orang perempuan ramai tak boleh jaga yang ni. Nak jaga aurat Allah susahnya. Kebetulan pula, aurat orang perempuan seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Orang perempuan tanya orang lelaki, ustaz, orang lelaki sikit je. Aurat dia di antara lutut sampai pusat dia. Orang perempuan tanya, kenapa sikit sangat? Tak aci ya? Orang lelaki sikit, orang perempuan banyak. Lalu ulama jawab, kerana orang perempuan Allah jadikan dia cantik. Semua cantik. Rambut dia cantik. Kepala dia cantik. Tengkuk dia cantik. Lengan dia cantik. Betis dia cantik. Kaki dia pun kadang-kadang cantik. Oleh demikian, Allah jadikan dia cantik. Oleh demikian, dia kena tutup. Orang lelaki tak cantik. Rambut dia hodoh. Kepala dia lagi hodoh. Tengkuk dia hodoh. Orang lelaki. Tangan dia hodoh. Betis dia hodoh. Yang cantik dia, lutut sampai pusat je cantik. Tu je cantik dia. Tak percaya, cuba orang perempuan jalan belah kain. Belah kain dia. Mata lelaki terkelik-kelik, kelik-kelik mandang. Halal haram, halal haram ni. Cuba orang lelaki berjalan belah kain. Tak ada siapa nak mandang. Macam tiang jamban je nampak. Tak selera langsung dia panggil. Allah jadikan kecantikan tadi dengan tujuan untuk kamu bela dan kamu jaga, untuk kamu pertontonkan pada keluarga kamu. Cukup dalam hidup. Cara Allah jadikan demikian. Ni susunan Allah. Bila oleh kerana dia tak boleh jaga yang ni, tak boleh jaga Allah dan juga Rasul, yang menyebabkan dia tak boleh jaga hati suaminya. Nak jaga hati suami susah. Saya sebut awal-awal tadi, orang lelaki ni kebetulan nak jaga hati suami,
Suami ni mula kahwin tak banyak kerenah. Dah lama kahwin, banyak PA ni. Lagi berumah tangga, lagi lama berumah tangga. Lagi banyak PA. Kita pun lagi letih. Orang perempuan lagi letih. Nak jaga ni, payah. Nak jaga. Nak jaga anak lagi, nak jaga cucu lagi, nak jaga menantu lagi. Nak jaga suami lagi, nak urus kehidupan. Lalu tersinggung hati suami itu. Yang menyebabkan akhirnya terhumban kita dan tersilap kata kita. Terhambur keluar kata mulut kita yang mengguruskan hati suami. Pernahkah ibu-ibu sekalian mendengar peristiwa yang berlaku pada Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Waktu mana Sayyidina Ali disindir oleh Fatimah dengan kata-kata yang mencengkam jiwa Sayyidina Ali. Waktu mana petang sedang borak bercakap di antara suami isteri tersebut, tiba-tiba terkeluar kataan yang kasar sikit. Bila terkeluar kataan yang kasar, sindiran yang kasar oleh Fatimah, terasa hati Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diam. Diam tak nak meneruskan kata-kata dengan isteri. Fatimah tersedar yang dia telah berkasar dengan Sayyidina Ali. Apa yang dibuat oleh Fatimah? Fatimah cepat-cepat minta maaf dengan Sayyidina Ali. Minta maaf dengan Sayyidina Ali. Maafkan saya, maafkan saya. Mula keliling tubuh badan Sayyidina Ali. Minta maaf ni. Sambil menangis, mengalir mata. Bila mengalir mata, menangis, minta maaf dengan Sayyidina Ali ini, dalam berulang kali minta maaf. Bang Li, maafkan saya, Bang Li, maafkan saya. Nak sebutnya, berapa kali keliling? 72 kali. 72 kali, ibu-ibu sekalian. Minta maaf dengan suami ini. Minta maaf, 72 kali. Kalau kita, 3 kali je, pusing 2-3 kali, menyampah aku orang tua. Tua-tua mengajuk lagi. Sayyidina Ali ni diam, tak cakap. Bila tak cakap, selama dalam keadaan demikian, Fatimah turun daripada rumah. Turun, balik. Balik ke rumah Rasulullah. Bila balik ke rumah Rasulullah, Rasulullah tengok anak perempuan balik, menangis, teresak-esak. Dan Rasulullah pernah dengar 2-3 kali cerita-cerita rumah tangga hidup Fatimah ini. Para hadis kan baca dalam sejarah hidup Fatimah. Dengan pernah Rasulullah usah jari. Jari anak perempuan dia ni, ustaz, yang disebut telapak jari ni, kasar. Kasar. Fatimah tu mengadu pada Rasulullah. Kasar ayah dia sebut. Tak ada kuputih-kuputih tak ada. Tak ada nak sebutnya. Kasar ni, katanya Rasulullah kenapa kasar? Kerana menguruskan rumah tangga. Kisar gandum. Dalam banyak benda yang berlaku dalam hidup Fatimah ini. Sampai peringkat Rasulullah kata, sabarlah pahala-pahala Allah untuk diri kamu. Nak sebut, bila dia balik yang ni, Rasulullah tengok dia menangis. Rasulullah ambil ridak Rasulullah. Ambil kain serban Rasulullah. Rasulullah hampa. Duduk Fatimah, duduk. Kamu cerita, kamu duduk. Dan bila Fatimah duduk atas kain serban dia, Rasulullah kan sayang anak perempuan dia ni. Dia sayang tu. Bila Fatimah duduk saja, duduk Rasulullah suruh cerita. Cerita sekarang Fatimah. Apa yang berlaku dalam rumah tangga kami? Bila suruh cerita aja, Fatimah cerita. Rasulullah dengar cerita Fatimah, berubah wajah Rasulullah. Rasulullah tarik kain serban tadi. Tarik kain serban. Turun. Balik kamu Fatimah. Wahai Fatimah, kalau sekiranya kamu meninggal dunia, di saat mana suami kamu tak redha pada kamu, ayah, aku Rasulullah, tak akan solatkan jenazah kamu, wahai Fatimah. Nangis Fatimah balik. Balik semula ke rumah. Balik, bila balik ke rumah, bagi tahu pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali peluk isteri dia. Sebut, lain kali jangan buat lagi tikah aku yang dilakukan itu dalam hidup ini. Maknanya gambaran besarnya nilai seorang suami dalam hidup seorang isteri. Yang ni sukar orang kita nak faham. Yang ni nak jaga yang ni tak mudah. Tak mudah di saat mana dalam dunia materialistik sekarang ini. Dunia kebendaan sekarang ini. Nak jaga yang ni terlalu sukar. Ini gambaran yang kita kena faham. Suatu bila masuk dalam bulan Ramadan, kamu sering bertengkar, wahai suami dan juga isteri. Ada je yang kamu, ada yang tak kena. Bila masuk bulan Ramadan nanti, adalah yang tak betul. Ada yang ujian Allah. Berhati-hati. Kerana syurga dan neraka, di saat mana kalian sedang bertengkar itu. Kalian bertengkar itu, kalian sedang menempah keadaan dua je keadaan. Sama ada kalian mendapat syurga ataupun kalian berada dalam syurga Allah ataupun dihumban ke dalam neraka Allah. Jadi kita nak faham yang ni, sebelum masuk bulan Ramadan nanti, lebih teruk ujiannya
kamu kena fahamkan dahulu yang kedua ini, yang disebut dengan neraka Allah. Yang ketiga, dalam Isra Mi'raj, nak ajar pada kita tentang bagaimana kita nak melapangkan perjalanan hidup dengan solat. Solat dia dihadiahkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat lima waktu dan jangan ditinggalkan walaupun satu waktu. Jangan ada di kalangan kita yang puasa tiba-tiba tinggal solat. Ada yang puasa tapi dia tak jaga pun solat. Berbuka puasa dia jaga. Bila nak berbuka puasa tunggu je dia. Tunggu dia, kejap-kejap tengok jam, kejap-kejap tengok jam. Bulan yang paling kerap tengok jam Ramadan. Ramadan ni di antara bulan yang paling kerap tengok jam. Kenapa? Sibuk tanya maghrib pukul berapa, maghrib, maghrib. Bulan lain tak pernah tanya maghrib pukul berapa. Ramadan sibuk tanya maghrib pukul berapa, maghrib, maghrib. Sibuk tunggu depan meja makan. Tunggu ni, balik awal bulan Ramadan. Bagi tahu kepada bos, bos balik awal sikit bos. Bos tanya kenapa balik awal? Ramadan, bos Ramadan. Tak faham-faham bos aku ni. Ini balik awal sikit. Duduk meja makan. Menunggu saat nak berbuka ni. Tengok jam. Lambat lagi ke? Anak jawab lambat lagi bang. Ada 10 minit lagi. 10 minit lagi. Dia gaul nasi dulu selu-selu. Dia gaul dulu selu-selu. Gaul dulu siapkan lauk semua. Menunggu ni. Dengar je azan Allahu Akbar tu ngak terus ni. Orang tanya kenapa makan awal? Makruh lewat tahu makruh. Tahu pula hukumnya. Nak sebutnya gambaran jaganya saat solat ni. Tapi waktu mana bulan-bulan yang lain, kenapa tak boleh jaga? Kenapa kita tak boleh jaga? Ya, kita ditarbiah bulan Ramadan. Tapi maksudnya sebelum daripada kamu masuk bulan Ramadan, kamu latih dahulu jaga solat. Solat apa yang kena jaga dalam hidup? Jaga solat maghrib, solat isyak dan juga solat subuh berjemaah. Isyak biar berjemaah, terutama bagi orang lelaki. Subuh mesti berjemaah bagi orang lelaki. Didik pada kita sekarang ni. Dalam bulan Rejab, bulan Syaban didik. Jaga solat subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Kenapa mesti subuh berjemaah dan isyak berjemaah? Jawabnya kerana dua waktu ini kebanyakan orang munafik dia tak boleh lakukan berjemaah. Orang munafik dia tak boleh sembahyang isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Kalau kalian tak boleh jaga solat subuh berjemaah dan isyak berjemaah, itu tanda kita munafik. Itu tanda kita menang. Kita kena jaga pada diri kita. Jaga solat subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Jangan sebut pada kawan-kawan kita. Jangan kita ulang. Tengok kawan kita, kau tak ada subuh tadi kan? Munafik itu kita sebut. Kita sebut demikian. Jangan. Sebut pada diri kita dulu. Kita ni ada tak tanda-tanda demikian? Tengok pada diri ibu-ibu. Kalau ibu-ibu memiliki suami yang suka sembahyang subuh berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki seorang suami yang munafik dalam hidup. Ibu-ibu sedang memiliki. Tapi jangan sebut lagi malam ni. Jangan. Jangan balik ke rumah. Bang, confirm dah bang. Confirm. Saya baru belajar tadi je. Abang confirm dah munafik. Jangan. Jangan. Diam-diam dulu. Diam je. Pagi besok mula kejut suami tu. Bang, bangun dah. Kejut ibu-ibu dah. Kejut suami. Kejut. Abang pergi abang. Semayang subuh berjemaah. Kalau abang pergi semayang subuh berjemaah, kita satu keluarga terlepas daripada sifat munafik. Pujuklah, guna bahasa yang lemah lembut. Saya biasa sebut demikian. Jangan guna bahasa yang kasar-kasar. Guna bahasa yang lemah lembut. Abang pergi bang, kita kejut suami kita. Abang, kalau abang tak bangun nanti malaikat maut datang, bagi salam. Assalamualaikum, malaikat Israel datang. Nak sebut pada diri dia, kejut dan kejut. Guna bahasa yang lemah lembut. Bangun, bangun. Lama-lama kita menangis di telinga dia. Bangunlah bang, semayang subuh. Kalau abang pergi semayang subuh berjemaah, kejap je. Abang balik je, nasi kabu disediakan bang. Bagi tahu awal-awal terus. Abang pergi je, pujuk dan pujuk. Kerja isteri ni pujuk suami. Suami, bila isteri pujuk, lambat laun dia akan buat. Walaupun hati dia memberontak di awal. Hati dia tu, memang dia rasa galak, berat. Tapi, satu hari nanti dia sebut, alhamdulillah aku memiliki isteri yang sentiasa memujuk dan memujuk. Dia akan jadi mekan. Kita isteri pula tanya, berapa lama dengan pujuk ni ustaz? Sejak daripada mula kahwin sampai sekarang pujuk tak berhenti-henti. Sampai kita mati ataupun suami kita mati. Jangan berhenti daripada pujuk. Guna bahasa yang lembut. Kejut suami kita. Jangan guna bahasa yang kasar. Kejut suami. Bangun bang. Pergi semayang subuh berjemaah pergi. Muka munafik je sorang-sorang. Jangan guna bahasa yang lembut. Guna bahasa yang lembut.
Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh didik untuk nak masuk dalam bulan Ramadan. Kalau kalian dapati suami kalian sudah jaga solat subuh berjemaah, kalian sujudlah syukur pada Allah. Kerana kalian sedang memiliki seorang suami yang mukmin dalam hidup. Ini nak sebutnya gambaran, gambaran bagaimana kita didik bulan Rejab. Lepas pada bulan Rejab, barulah Allah jadikan bulan Syaban. Bulan Syaban ni, Allah buat dua program dalam bulan Syaban. Bulan Rejab, satu program, Isra' Mi'raj. Bulan Syaban, Allah jadikan dua program bersiap untuk masuk bulan Ramadan. Apa dia? Yang pertama, nisfu Syaban. Yang disambut oleh orang Melayu kita, tidak disambut oleh orang Arab. Orang Melayu sambut. Apa? Bagi saya, bila tuan-tuan tanya pada saya, boleh buat ke tak boleh buat, Ustaz? Buatlah. Siapa nak buat, buat. Siapa tak nak buat, diam-diam sudah. Jangan nak bertengkar, jangan nak sebut bida'ah, tak bida'ah di kalangan kita. Siapa nak buat, dia buat. Siapa tak nak buat, dia diam-diam sudah. Kerana kepahaman terhadap hadis. Ada orang yang faham. Hadis ni, hadis yang da'if. Ada orang yang faham bahawa hadis da'if boleh beramal pun kalau tidak terlibat dengan akidah. Jadi, siapa yang buat, dia buat. Dia jawab depan Allah nanti. Dan dia buat pun bukan ajaran sesat pun. Dia buat bacaan Al-Quran. Dia buat, nak sebutnya gambaran demikian. Nak memudahkan kita. Kalau kita nak bincang tu panjang sangat dalam urusan itu. Tetapi siapa yang tak nak buat, diam-diam sudah. Janganlah sibuk pada diri kitanya nak berkelahi benda-benda demikian. Sudah cukup kita berkelahi di kalangan orang Melayu kita. Sehingga orang kafir mengambil kesempatan di atas kelemahan kita. Cukuplah kita berkelahi dalam bab-bab yang lain. Sehinggakan kita tak ada kekuatan lagi orang Islam kita pada hari ini. Tambah kita nak tambah lagi dengan perbalahan yang titik bingit. Yang telah dibincang panjang oleh para alim ulama sebelum daripada ini. Siapa nak buat, dia buat. Siapa tak nak buat, dia diam-diam. Tetapi yang besar, dalam bulan Syaban ni, Allah jadikan satu lagi program. Apa dia? Program yang disebut dengan, yang berlaku dalam bulan Syaban ini, ialah peristiwa pertukaran kiblat yang berlaku dalam bulan Syaban. Tukar kiblat ni besar. Tukar kiblat. Orang Melayu kita tak sambut. Tapi seingat saya, waktu mana saya belajar di Al-Azhar dahulu, tiap kali mana masuk bulan Syaban, guru-guru saya sentiasa ingatkan, bulan Syaban ni, bulan pertukaran kiblat. Kalian kena ingat, besar nilai pertukaran kiblat. Kenapa pertukaran kiblat? Yang asalnya semayang menghadap pada Masjid Aqsa, kemudian diubah pada Masjid Haram pun. Diubah pada Masjid Haram. Habis tu benda apa yang besar? Kerana ada pengajaran yang terdapat di sebalik pertukaran kiblat. Pengajaran apa ni? Bila Rasulullah pergi sampai ke Madinah, solat ni asalnya menghadap pada Masjid Aqsa. Bila menghadap pada Masjid Aqsa, orang Yahudi mengejek Rasulullah. Apalah Muhammad, sembahyang dia, kiblat dia, sama dengan kiblat kita juga. Kenapa dia tidak ada kiblat yang tersendiri? Rasulullah rasa ada kebenaran. Bila Rasulullah rasa ada kebenaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula berdoa pada Allah. Sembahyang Rasulullah, dongak muka ke langit. Minta dengan Allah, ya Allah, tukarlah kiblat ni, ya Allah. Tukarlah kiblat ni, ya Allah. Janganlah kiblat ni menghadap pada Masjidil Aqsa lagi, ya Allah. Naknya kiblat Masjidil Haram, ya Allah. Tiap kali mana Rasulullah semayang tu, Rasulullah mendongaknya muka ke langit. Selama setahun Rasulullah berdoa. Dalam satu riwayat kata 6 bulan, satu riwayat kata selama setahun Rasulullah semayang dongak ke langit. Dalam bulan Syaban, tengah-tengah Rasulullah semayang Zuhur, baru semayang Zuhur. Lalu di waktu itu turun ayat Quran. 2 rakaat baru Rasulullah sembahyang Zuhur, turun ayat Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwallianaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah. Turun ayat ini. Sesungguhnya Allah melihat muka kamu terdongak ke langit, mengharapkan ditukarkan kiblat. Wahai Muhammad, mulai daripada sekarang tukarlah kiblat kamu menghadap pada Masjidil Haram. Kemudian di mana saja pun kamu semayang, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah wajah kamu kepada syatrah, pada tetap pada kiblat Masjidil Haram itu sendiri. Bila turun ayat ni, Rasulullah tengah semayang 2 rakaat baru Zuhur. Rasulullah jalan pusing menghadap pada Masjidil Haram. Sahabat-sahabat tengok Rasulullah jalan tengah semayang ni, Rasulullah, sahabat-sahabat pun berjalan juga, pusing. Saf yang pertama berada di belakang Rasulullah. Saf yang kedua berjalan juga, pusing, berada pada saf yang kedua. Demikianlah saf yang terakhir, saf yang terakhir pusingkan jasad saja. Dia pusingkan jasad saja. Lalu dalam keadaan
Dua rakaat menghadap pada Masjidil Aqsa, dua rakaat menghadap pada Masjidil Haram. Itulah semayang yang pertama dan terakhir boleh solat. Boleh berjalan tuan-tuan. Jangan pula lepas pada ni semayang sambil berjalan juga kita. Kan kita pun ambil jugalah sunnah bulan Syaban, semayang sambil berjalan dua kiblat, jangan buat. Memang tak sah solat kita ni sini. Nak gambarkan bila Rasulullah dah selesai saja solat, Rasulullah pun bagi tahu kepada sahabat-sahabat. Aku solat tadi dua rakaat kan menghadap pada Masjidil Aqsa. Dua rakaat kan solat ni menghadap pada Masjidil Haram. Allah telah makbulkan doa kita, ditukarkan kiblat Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat dengar je begitu, sahabat-sahabat sujud. Sujud syukur. Alhamdulillah. Lama dah kita berdoa minta tukar kiblat. Baru Allah mustajab doa kita. Bila masing-masing sujud ni, dalam keadaan syukur ni, masing-masing balik dia sibuk update Facebook masing-masing. Bagi tahu dalam WhatsApp masing-masing, bagi tahu kiblat kita dah tukar, kiblat dah tukar. Lalu orang Yahudi tahu. Orang Yahudi tahu. Orang Yahudi kata apa dia? Muhammad ni, agama ni dia ni betul ke tak betul? Sekejap menghadap pada Masjidil Aqsa, sekejap menghadap pada Masjidil Haram. Agama apa yang jenis tak konsisten sebegini? Agama apa yang dalam keadaan lulik senang itu? Dalam keadaan yang tak menentu begini, kenapa dia boleh tukar-tukar kiblat dia? Lalu turun ayat Quran. Rasulullah sedih dengar cerita demikian. Lalu turun ayat Quran. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha kullillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Telah bercakap dah kuat-kuat bodoh tu katanya Allah. Kenapa ditukarkan kiblat ini? Sebut begini wahai Muhammad, kullillahi al-mashriq wal maghrib. Milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Yahdi man yasha'. Allah pilih siapa yang Allah nak bagi hidayah ke jalan yang lurus. Ini bila turun saja ayat ni melapangkan dada Rasulullah. Ulama kata sebelum daripada nak masuk bulan Ramadan, faham beberapa iktibar daripada pertukaran kiblat. Apa dia? Yang pertama, doa jangan tinggal dalam hidup. Doa kita ni hidup masuk bulan Ramadan ni jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Minta dan minta. Penuhkan setiap masa kita ni dengan doa dan doa. Bila berpeluang berada pada hari pertama, malam pertama berada bulan Ramadan, doa dan doa. Di penghujung Ramadan, doa dan doa. Jangan berhenti. Doa. Doa ni, jangan harap doa hari ni besok Allah mustajab terus. Jangan. Cuba bayangkan Rasulullah doa. Setahun baru Allah mustajab. Baru mustajab selama setahun. Anak, kalau Rasulullah pun setahun, kita ni jangan peliklah berpuluh-puluh tahun. Jangan peliklah kalau Allah tak mustajab di dunia, tetapi Allah mustajab di akhirat. Jangan putus asa dalam doa. Doalah macam Rasulullah doa. Sampai terdongak-dongak muka Rasulullah. Dalam satu riwayat yang lain, diceritakan Rasulullah doa ni, sampai terangkat-terangkat tangan Rasulullah. Bila terangkat tangan Rasulullah ni, sehingga nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lengan jubah Rasulullah yang besar itu, turun, nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata aku tengok Rasulullah doa, lagi lama lagi terangkat sehingga terdongak muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa tak lagi lama lagi turun. Lamanya Pak Imam. Lamanya. Mendapulah doa lama-lama. Lama-lama letak tangan atas aku. Mula letak tangan atas apa tu, dia mula bilang cicak kat atas. Berapa ekor cicak malam. Dia nak, berapa ramai orang kita kan doa letak tangan atas puha je? Lepas solat, saya sentiasa mati. Ramai orang kita lepas solat je, letak tangan atas puha je. Dia nak sebut ada Allah apa dia? Ya Allah, nak terima, terima. Tak nak terima, sudah. Senang je dia nak berdoa. Jangan. Kita berdoa ni biar beria sikit. Rasulullah kata, angkat tangan tu, biar tersentang dengan muka kamu. Sehinggakan kamu nampak kesungguhan dalam kamu meminta kepada Allah. Ha, ini cara Rasulullah ajar demikian. Yang malah-malah lagi tu, yang teruk-teruk lagi tu, bagi salam, angkat tangan tu, doa. Ya Allah, macam biasalah ya Allah. Amin. Doa paling ringkas dalam dunia dipanggil. Malahnya doa, jangan. Doa ni, biarlah lama sikit. Bagi tahulah pada Allah, ya Allah banyaknya. Cuma guna bahasa yang biasa-biasa je. Tak perlu pun nak guna bahasa yang payah-payah, tak perlu. Ni orang kita ni, kalau dia doa nak guna bahasa yang sastra-sastra, sebening air yang mengalir.
semilir angin yang berlalu. Sudah. Dia sendiri pun tak faham. Benda apa yang dia nak sebut. Tak payah. Kita berdoa ni, guna bahasa yang senang-senang. Ya Allah, aku ni mempunyai 3 orang anak, ya Allah. Anak aku ni kamu tahu, ya Allah. Betapa sukarnya untuk membesar dia, ya Allah. Ini kita sebut ringkas je bahasa. Bukannya payah pun. Ya Allah, aku ni payahnya nak bertemu jodoh, ya Allah. Ya Allah, aku ni payahnya nak dapat zuriat, ya Allah. Aku ni, ya Allah. Kita sebut begitu je pada Allah. Ya Allah, kamu lah yang boleh bantu aku, ya Allah. Ini di antara ayat-ayat yang memudahkan pada dalam hidup kita. Ini cara demikian. Pada diri kita, biar kita sebut dengan kalimah-kalimah yang mudah. Yang pertama. Yang kedua, dalam melaksanakan perintah Allah, jangan bertangguh-tangguh. Jangan bertangguh. Rasulullah, kalau dia nak tangguh, Rasulullah boleh tangguh. Solat je asar nanti, kejap lagi. Kita tukarlah kiblat. Sekarang tak boleh tukar lagi. Tak. Rasulullah 2 rakaat. Rasulullah solat menghadap pada Masjid Al-Aqsa. 2 rakaat lagi menghadap pada Masjid Al-Haram. Kenapa? Rasulullah nak ajar, jangan suka tangguh. Dalam hidup kita ni, kita tahu kita ada kelemahan. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ada kelemahan. Saya tahu saya ada kelemahan. Jangan suka kita menangguh. Bila peluang untuk kita nak baiki diri kita? Ramadan. Ramadan ini peluang untuk kita nak baiki. Bila kita masuk saja bulan Ramadan, ataupun kita dah berada dalam bulan Syaban, kita sebut, ada benda yang aku nak ubah dalam diri aku. Apa dia? Aku nak berhenti saukuk, ya Allah. Bahasa yang mudah, senang. Aku nak berhenti dah, ya Allah. Mulai pada bulan ini, aku berazam, ya Allah. Aku nak berhenti. Apa saja orang kata, aku tak nak dengar lagi alasan. Maknanya kita nak berhenti. Kita ada kesungguhan dalam hidup kita. Kita mula letak dalam diri kita, ya Allah. Mulai daripada tahun ini, ya Allah, aku nak jaga solat berjemaah, ya Allah. Kita ada kelemahan. Tuan-tuan ada kelemahan. Saya ada kelemahan. Dan tuan-tuan boleh jamin ke tuan-tuan mati malam ni, tuan-tuan boleh masuk syurga besok? Saya tak boleh jamin. Saya sendiri pun tak boleh jamin. Dengan dosa-dosa yang menimbun ini, saya tak jamin saya boleh masuk dalam syurga Allah. Kalau kita baca, Sayyidina Umar tak jamin diri dia. Abu Bakar tak berani. Kita ni kan, kita tahu kita ada kelemahan. Nak tahu kita ni ada kelemahan, tak ada kelemahan, tak payah tanya orang lain. Tanya pasangan hidup kita je. Tanya je pasangan hidup kita. Malam ni, pergi jauh-jauh sikit daripada anak-anak. Pegang tangan isteri kita. Pergi tepi-tepi longkang, biar romantik sikit. Tanya je satu soalan pada orang rumah. Yang, cuba tengok muka abang. Abang ni, kalau abang meninggal dunia malam ni, gamak-gamak besok abang dalam syurga tak? Biar orang rumah kita memandang atas bawah. Susah juga lah, katanya orang. Nak masuk syurga macam mana? Quran tak khatam-khatam lagi. Nak masuk syurga macam mana? Sejak saya kahwin dengan abang, saya tak pernah sekali pun khatam Quran depan abang. Yang tu pun kita tahu dah kelemahan diri kita. Sejak saya kahwin dengan abang, saya tak pernah tengok pun abang bangun sujud pada Allah nangis tersesak di malam hari. Semenjak saya kahwin dengan abang, orang rumah kita ulang-ulang, kita tahu dah tak lepas dah aku. Tak lepas dah aku, banyaknya kelemahan. Biar orang rumah kita tanya pula, muka air bang. Kita memandang, 2 kali 5, 5 kali 2. Lebih kurang sama je kita. Kita ni ada je kelemahan di antara satu sama lain. Bila ada kelemahan, peluang bila? Ni, Allah bagi peluang. Macam mana Allah bagi peluang? Allah tolong gari syaitan. Start daripada 1 Ramadan, wasufidatis syayati. Allah gari syaitan. Kamu jangan beralasan lagi. Oleh kerana kamu suka sebelum daripada ni beralasan, syaitan mengganggu kamu, syaitan menyakitkan kamu. Ramadan, aku garikan. Nak suruh memudahkan kamu, mengubah diri kamu. Mengubah ke mana? Mengubah ke syurga dalam hidup. 2. Dan yang ketiga, jangan peduli orang kata apa dia. Dalam kita beragama, jangan ikut orang kata. Ikut Allah dan juga Rasul yang kata. Dalam hidup kita ni, jangan ikut sangat orang kata. Kita kan ramai sangat orang buat. Kenapa buat macam ni? Nantikan orang kata apa? Nanti orang kata. Yang Allah kata, Allah kata. Sibuk nak jaga orang kata. Yang tak jaga, Allah yang kata. Ramai mana orang, bila orang tanya, berapa hantaran ni? 2, 2, 2, 2, 2. Hantaran berapa? 9, 9, 9, 9. Macam nombor telefon bomba dia buat. Kalau kita tanya, kenapa mahal sangat ni? Hantaran ni tinggi sangat. Nanti kan orang kata, murah-murah sangat, orang kata. Yang Allah kata, yang Rasul kata, kita tak pernah nak ambil kira. Sibuknya kita nak jaga orang kata.
orang akan tak berhenti berkata-kata terhadap kita bila kita mentaati perintah Allah. Bila kita taatnya perintah Allah, Rasulullah kata, "Watinu anfusakum." Tetapkan pendirian kamu. Bila kamu nak ikut syariat beragama, orang akan kata, orang akan caci maki. Kamu jangan peduli. Wala yakafuna law matalaim. Kamu jangan sibuk lagi dengan celaan orang yang mencela itu. Rasulullah menghadap Masjid Aqsa tak betul, menghadap Masjid Haram pun tak betul. Orang sibuk berkata-kata. Lalu Allah ajar, jangan peduli orang kata. Yang penting kamu buat betul dengan perintah Allah. Lalu kamu tetapkan pendirian kamu, barulah layak memasuki bulan Ramadan. Kita berhenti sekat ni. InsyaAllah kita sambung pada tahun akan datang pula insyaAllah. Mudah-mudahan cerita tentang mengenai bagaimana mempersiapkan diri kita di ambang Ramadan ini sendiri. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi usia kita dan Allah masukkan kita di kalangan orang yang yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Sentiasa mendengar kata-kata yang baik dan mengikuti setiap kalimah-kalimah yang baik dalam hidup ini sendiri. Mudah-mudahan kita di kalangan mereka. Aku lu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, saya nak kongsi sikit dengan jemaah sebelum kita doa. Di luar sana tu saya bawa madu. Madu yang diiklankan dalam TV3, TV9 sekarang ni. Saya bawa tu dengan tujuan untuk menambahkan dana untuk sekolah di bawah jagaan saya. Bawah saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang memang kos dia besar. Tiap-tiap bulan saya bangunkan sekolah. Ada 5 buah sekolah ni. Asalnya tanah orang wakaf saya bangunkan di Pahang, di Kelantan, kemudian di Langkawi, kemudian di Shah Alam, kemudian juga di selatan Thailand. Di selatan Thailand, bapa mereka ditembak mati, saya ambil anak-anak yatim. Saya bela mereka. Asalnya anak yatim ni 22 orang je asalnya. Kemudian sekarang lebih kurang 300 lebih anak yatim. 300 lebih yang susah-susah ni. Lalu kos menjadi besar. Sebulan-sebulan lebih kurang RM50,000, RM40,000, RM50,000 terpaksa dihantar pada mereka untuk membayar gaji guru dan untuk nak membesarkan apa ni, mereka tersebut nak makan dan minum dan sebagainya. Macam mana saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Bila lebah tersebut hasilkan madu dan madu tersebut mereka letak depan mereka, lalu mereka sujud. Ambil madu tersebut, mereka letak depan mereka sujud selama 3 jam setiap pagi. Sujud dan doa pada Allah. Alhamdulillah, madu tersebut, setelah mana tersebut mereka hantar ke Shah Alam, saya gunakan untuk perubatan Islam. Saya gunakan orang kena sihir, saya kata minum air madu. Alhamdulillah, dengan minum air madu tu beberapa kes yang berlaku, muntah, berkeluar benda-benda yang kotor-kotor tu badan. Ada kes yang kena kencing manis teruk, dia minum air madu turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kena batu karang teruk, dia minum saja pecah batu karang tu, keluar batu karang tersebut. Saya pernah sekali dalam hidup saya kena batu karang, saya minum air madu ni, alhamdulillah keluar batu karang ni sendiri. Kemudian ada kes yang kena katarak, mata dia teruk dengan katarak, dia ambil madu ni, dia letak dalam mata dia, dia tawakal pada Allah, dia tidur. Dia bangun-bangun, dia kata orang pedis. Dia bangun-bangun saja, dia kata saya teram benderang mata saya ustaz. Alhamdulillah, betullah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu. Inilah satu-satu madu yang kita berbalik ke rumah, orang rumah senyum je. Berbalik madu satu lagi belakang parang lah jawapan ni. Madu ni saya jadikan dana untuk sekolah. Ibu-ibu ambil madu ni, kacau dengan air suam, kemudian minum, kacau dengan air suam, letak dalam peti ais. Kemudian pagi-pagi lagi minum, hidangkan untuk keluarga masing-masing. Rasulullah sebut, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Air madu yang disejukkan, nikmat yang tak terhingga. Perhaniskan nak suruh nikmat lagi, masukkan laiman. Hirisan laiman tersebut masuk dalam tersebut. Allah, kita rasa nikmatnya, Allah kurniakan nikmatnya dengan air tersebut. Cuba perhaniskan buat amalan. Ada sikit lah. Kemudian perhaniskan ambil pamphlet. Pamphlet yang ada pamphlet ni, kalau perhaniskan nak bank-inkan, nak wakaf dan sebagainya, bank-inkan saja. Jumpa dengan bank nanti, masukkan dalam akaun bank untuk bantu anak-anak yang sedang belajar ni sendiri.
Setakat ni alhamdulillah kita telah lahirkan ramai yang menghafal Quran. Anak-anak, tahun lepas ada seorang perempuan, anak perempuan yang umur 14 tahun, 15 tahun gitulah. Dia menghafal tahun lepas, tahun ni habis 30 juzuk Al-Quran. Setahun 2 bulan saja. Malam-malam menangis teresak-esak. Bila orang tanya pada dia, kenapa? Saya doakan ayah saya yang dalam kubur sana agar dia menjadi anak, menjadi tempat yang tenang di dalam kubur sana. Anak perempuan menangis teresak-esak. Anak bongsu pula tu menangis, doa, dan akhirnya dia khatam 30 juzuk Al-Quran. Dalam masa setahun 2 bulan dia menghafal Quran. Ini kelebihan-kelebihan yang Allah kurniakan. Jadi kalau Farhan sekian nak bantu saya dalam membangunkan, sebut Farhan sekian bainkan saja insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ftah bainana wa baina qamina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا Tuhan kami ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah, dosa yang sengaja dan dosa yang tak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ajak kami ini terlampau banyak ya Allah. Ya Allah, dosa kami juga banyak ya Allah. Kemungkinan saja kamu tidak layak untuk kami mengadu segala hajat-hajat kami dengan dosa-dosa timbunan dosa ini ya Allah. Kecuali kamu ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kamu mustajabkan setiap hajat di kalangan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tiada siapa yang mampu untuk membantu kami ini ya Allah. Kecuali kamulah ya Allah yang selayaknya membantu kesihatan kami ya Allah. Yang selayaknya untuk menyediakan keluarga kami keluarga yang sakinah ya Allah. Tiada siapa pun yang layak untuk menolong kami lebih daripada hebatnya kekuatan kamu, ya Allah. Kamulah yang selayaknya, ya Allah. Yang membantu kami dan membantu kami, ya Allah. Untuk menjadikan kami hamba kamu yang salih, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu jadikanlah kami, ya Allah. Hati yang lembut, ya Allah. Senang untuk kami mentaati perintah kamu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada tamaknya perasaan terhadap dunia ini, ya Allah. Jadikanlah hati kami penuh dengan ketamakan akhirat, ya Allah. Sehinggakan kami rasa lazatnya setiap ibadah yang kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah pada kami, ya Allah. Lazatan dalam beragama, ya Allah. Kenikmatan dalam ketaatan, ya Allah. Kurniakan dan anugerahkan pada kami, ya Allah. Anak-anak yang saleh dan salehah, ya Allah. Anugerahkan pada kami, ya Allah. Kelancaran bibir menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba kamu yang salih di saat mana terbujur kaku mayat kami nanti, ya Allah. Kamu jadikanlah kebaikan yang telah kami lakukan di dunia ini penghalang daripada kami terhumban ke dalam azab kubur itu, ya Allah. Jadikanlah kebaikan yang telah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, menjadikan penghalang daripada kami terhumban ke dalam api neraka nanti, ya Allah. Kerana kamulah, ya Allah, yang menjadikan kami hamba kamu, ya Allah. Kerana kamulah, ya Allah, yang selayaknya kami disebut nama kami hamba kamu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana ij'alna muqima salat wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, andainya Ramadan ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, ya Allah, kamu jadikanlah kebaikan yang terbaik dalam hidup kami, ya Allah. Jadilah kekuatan untuk kami mentaati perintah kamu, ya Allah. Andainya Ramadan ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, ya Allah, kamu jadikanlah kami di kalangan hamba kamu yang tercatat nama-nama di pintu syurga kamu, ya Allah. Andainya Ramadan ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, ya Allah, kamu jadikanlah kekuatan dalam jasad kami, ya Allah, dalam kami mentaati perintah kamu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.